Hai, saya aku semua syukur pada Allah. Saya hari ini bersama dengan artis legend. Boleh diibaratkan orang kata antara ratu irama Malaysia. Inilah insan istimewa Kak Rapta Bacik. Apa khabar, Kak? Apa baik? Akak nyanyilah sikit, Akak. Ya, boleh. Bacang manis lagu Melayu. Sememanglah di lagu yang dahulu. Ini lagu ni akan menang ni. Mana pertandingan ni, Akak? Okey, dengan ni dah usia yang begitu muda, Akak telah menjadi artis rakaman. Boleh ceritakan sikit, Akak? Ya, kakak ni sebenarnya bermula dengan keroncong. Mm-hmm. Sebab bapa kakak pemain keroncong. Uh-huh. Tapi bila kakak masuk bertanding lagu-lagu uh-huh. Melayu asli, kakak membawa lagu Melayu asli uh-huh. dan menang kan. Jadi terus dicop sebagai penyanyi asli. Aha, tapi aha. sekarang kakak dapat anugerah daripada Kerajaan Negeri Selangor, Selangor sebagai tokoh budaya Negeri Selangor. Wow. Okey. Nak nyanyikan lagu-lagu asli ni bukan senang tau, Kak. Ramai aku kata artis-artis popular tanah air pun kata selalu akui mana mereka suka untuk menyanyikan lagu-lagu irama asli kan. Yeah. Okey, macam mana kata bakat tu boleh kata terserlah pada daripada diri Kak Rapta Bacik. Itulah mula-mula dulu masa TV mula-mula baru keluar. Aha. Jadi akak tengok penyanyi Rohani Rahman B. Salahkan. Jadi masa tu dibuat lagu Nasib Panjang. Jadi kakak rasa tertarik dengan lagu tu. Memang daripada kecil pun akak suka lagu-lagu yang bernama Inang ke Masri ke kan. Jadi kebetulan akak dapat guru daripada Mua Arwah dah. Dia lah yang banyak mengajar akak menyanyi lagu-lagu Melayu asli. Dan cara-cara mengalun supaya orang kata macam lagu Semesing misalnya kan. Semesing tu 10 orang penyanyi. Lagunya sama. Jadi cara kita membawakan biar lain dengan yang lain. Nyanyi sikit Semesing tu memang lagu antara lagu favorite I. Okey. Nah, dia tak ada muzik tu apa sekarang. Sri Meresing lagu Melayu di karanglah oleh biduan dahulu. Wow, okey, banyak versi lagu Sri Meresing ni kan Kak Rapta kan. Antaranya Biduan Wanita Negara pun kita Datuk Wairaham Datuk Sri Pak ini pun pernah nyanyi. Okey, sekarang ni kita nak tanya Kak Rapta. Ada tak artis-artis baru Malaysia yang boleh menyanyikan lagu asli dengan baik seperti Kak Rapta? Kak Rapta taklah kata Kak Rapta ni baik menyanyikan. Tapi Kak Rapta banyak dengar penyanyi-penyanyi kita menyanyikan lagu-lagu Melayu asli. Tapi orang kata kita ni tak terkenal seperti dia orang kan. Dia orang tu terkenal. Jadi kalau kita kritik pun tak boleh lah. Tak sedap kan. Jadi cuma Kak Rapta rasa kan orang perlu belajar. Belajar bagaimana mengalunkan sebenarnya lagu-lagu Melayu asli tu kan. Sebab dia lagu Melayu asli ni dia manja. Lepas tu cara dia mengalun tu biarlah orang kata mbak kata tadi berbeza-beza cara mengalunkan dengan ramai yang menyanyikan lagu tu kan. Jadi perlu jugalah belajar sikit-sikit kan bagaimana mengalunkan. Okey, sekarang ni pastinya Kak Rapta tengok bakat-bakat baru, arti-arti baru di Malaysia seperti Datuk Sri Siti Nurhaliza ataupun bagai-bagai lagi nama-nama artis baru. Siapa yang Kak Rapta nampak yang mereka ni ada kelebihan dalam menyanyi lagu-lagu asli? Yalah, rasa yang Kak Rapta rasa orang kata boleh dibanggai untuk generasi muda yang menggantikan tempat-tempat Kak Rapta. Ramailah penyanyi kita termasuk Datuk Siti kan. Jadi Datuk Siti pun bagus. Dia boleh menyanyikan lagu-lagu Melayu asli semua kan. Cuma dia orang kata kalau saya tak mau kritik dia sebab dia orang yang terkenal, orang yang ternama. Siapalah kita Betul. Maknanya kena banyak lagi belajar atau bagaimana? Cuba kena
Mengalun tu cara mengalun tu je kadang-kadang ada yang menyanyi menggunakan hentakan suara kan macam seri merasa ada yang macam tu kan dia mesin-mesin ni ghazal dengan asli lain berbeza cara mengalunnya kan jadi biar asli buatlah asli kalau ghazal buatlah ghazal kan okey Kak Rafta. Kak Rafta tak ada keberminat nak buat kelas dalam membantu artis-artis ni menyanyikan lagu-lagu irama asli dengan cara yang betul. Sebenarnya Kak Rafta banyak pergi mengajar di universiti-universiti. Itu yang Kak Rafta dapat anugerah tu sebab kita mengajar mengalun keroncong, bagaimana mengalun keroncong yang sebenarnya, macam mana mengalun asli kan. Berbeza cara mengalunnya tu. Nah, tapi alhamdulillah lah kan. Jadi ada jugalah yang mau belajar kan. Jadi Kak Rafta banyaklah tunjuk ajar. Dan Kak Rafta tak ada ambil bayaran. Bila Kak Rafta ajar kebanyakan Kak Rafta suka rela kan. Pergi kan. Jadi ada yang datang ke rumah untuk belajar lagu-lagu asli. Ada keroncong. Mengajar tu macam tidaklah macam penyanyi terkenal apa. Sabina kan. Dia mengajar ikut note. Tapi Kak Rafta pengalaman. Macam bakat, mana. Bakat pengalaman macam mana kita melepaskan alunan. Macam mana kita. Jangan kita menyanyi tu terus menjerit aja ke kan. Kita keluarkan suara kita itu dengan kalau asli dengan lembut kan. Kalau keroncong pula kita banyak pakai vibrato kan. Jadi itulah yang sebenarnya dapat kita. Kak Rafta seronok sebenarnya kalau dah dapat mengajar kan. Dia minat kan. Dia minat. Okey Kak Rafta, bagi arti di luar sana yang ingin dapatkan perkhidmatan Kak Rafta, how to contact? Atau PM kat Facebook ke kan? Boleh, boleh. Boleh berhubung Kak Rafta. Kak Rafta pun ada dalam Facebook kan. Kak Rafta punya apa kan. Kak Cik Rafta Baci. Kalau nak ambil nombor telefon Kak Rafta pun boleh. Kalau nak bertanya-tanya. Kalau nak datang. Eloknya nak belajar ni. Biar berdepan-depan macam betul, ni. Betul, ya, kalau betul. Dalam telefon lain tak susah, puaskan. Ya? Jadi, okay, bagi mereka kat luar sana. Artis-artis atau sesiapa yang ingin berminat pula menyanyi lagu irama asli boleh contact Kak Rafta Baci di Facebook Rafta Baci Kak Rafta Okey Rafta, ucapan Kak Rafta pada peminat-peminat Kak Rafta yang sentiasa orang kata merindui meminati Kak Rafta. Saya mengucapkan terima kasih kerana orang kata walaupun kita ni dah otai kan, tapi alhamdulillah masih ada lagi yang berminat dekat kita kan, yang orang kata bila jumpa tu ada yang kadang-kadang ada yang bertanya kenapa Kak Rafta tak menyanyi lagi di TV radio, tapi mungkin bukan rezeki saya. Di TV pun banyak penerbit baru yang tak kenal saya kan, jadi kita macam dah terputus hubungan. Begitulah ya, saya mengharapkan juga lah kalau dapat RTM ni panggil kita yang lama-lama ni dikumpulkan semula kan. Buat kata suami saya, selagi belum pancit, nyanyilah. Kalau dah pancit, dia sendiri akan tahan. Okay, bagi penerbit-penerbit hiburan, channel-channel TV, tak kiralah RTM ke TV3, Astro dan bagi-bagi lagi, jangan lupa insan-insan seni hebat seperti Kak Rafta Bacik ni. Bagi penerbit di luar sana ingin menghubungi atau orang kata mengembalikan balik nostalgia lagu-lagu irama asli Malaysia yang sentiasa orang kata tidak mati kan, setelah saya menjadi kata ikutan sepanjang zaman, kontaklah mereka ya. Terima kasih Kak Rafta Baci. Kami doakan semoga Kak Rafta sentiasa dilindungi Allah, sentiasa dirahmati Allah. Amin. We love you.